Iya. Baju coklat, celana pendek. Oh, di sampingnya jalan kota dia masuk, ada warung. Kami kebetulan dapat informasi bahwasanya pelaku pembobol rumah, sekiranya dia berada di Jalan Muisidi di lorong 17. Dia pemain tunggal dan pemain lama. Sempat terjangnya pelaku ini sudah beberapa kali masuk rutan. Tersangka ada lagi santai. Apa ini? Kita makan dulu sembarang. Apa ini? Apa ini? Ya, ikut makan. Apa ini? Nah, apa sih ini? Nah, makan dulu. Apa ini, Pak? Jangan ke bawah umur. Iya, ada s***. Iya, ada s***. Naik ke atas. Apa ini? Ini kok mau lama, ikut. Ini kok mau lama. Ini kok mau lama. Ini kok mau lama. Naik ke depan, sini dulu. Dari mana dia? Iya. Di mana kamarnya dia? Dada kamarnya dia. Hah? Dada kamarnya. Biasa tidur di mana? Di sini. Mana lemarinya ya? Dada lemarinya, Pak. Siapa punya lemari ini? Ini kita lihat. Makanya kalau kita tidak mau diarah, kita tanya kira-kira. Arah yang baik-baik. Masa kita punya adik, kita tidak tahu kelakuannya apa. Serahkan saya yang tidak tahu. Saya tidak ingat, Pak. Saya tidak kenal Adeta. Tidak tahu bekas lukanya itu kenapa? Iya, itu yang baru-baru kan saya tahu. Di masa toh? Gara-gara apa? Gara-gara itu, Pak. Apa? Baru kan saya sudah ini, apa katanya sudah dikasih keluar, Pak, dikasih bebas. Belum, Ibu. Masih ada masalah barunya. Ada lagi dia penggagam baru. Kapan? Dia harus memahami dan harus mengerti. Oh, ternyata kelakuan adik saya sudah begini. Apa berubah, saya serahkan kepada yang berwajib. Yang mana? Kiri. Yang kiri mana? Ini. Ini, 28 TKP itu kami adakan cross-check di mana yang disebut daripada tersangka. Hei, kenapa TKP yang kiri? Kenapa di sini? Dua, yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang gunung itu, toh? Dua, ujung semua. Kau jangan bohong. Iya, betul. Ada selama sore. Iya, iya, rumah kau sini yang mana ujung? Pernah enggak dia kecurian di sini? Iya, Pak. Di mana? Laptop sini, ini, motor, HP, coba, hah? Iya turun di sini, baru kita bicara. Mana? Ini kamarnya. Jadi modus operandinya tersangka ini berpura-pura menanyakan tempat kos. Siapa nanya ini, Pak? Saya pernah, dia pernah bertanya kos. Nah, dia bertanya bagaimana sama kita? Ada temannya ini, perasaan. Bagaimana orangnya? Ada, saya dia juga di barangnya. Di mana, Dek? Laptop kok, Pak, di sebelah. Apa itu? Laptop, Pak. Dia laptop apa? Berapa kali aku masuk jujur? Dua kali. Dua kali? Ya, kalau kerennya apa kamu? Ya, api. Di mana? Yang kamu bilang tadi? Saya ingat, ada yang pernah memang kehilangan di belakang kamar yang di sini, dia masuk.
lalu, Om. Jam 6. Kapan itu? Satu bulan lalu. Satu bulan lalu? Ya. Bulan 2, deh? Bulan 3. Tidak melapor, Kim. Ada beberapa kehilangan berupa laptop. Kami bertanya, dia tidak melapor. Makanya saya arahkan dia melapor. Jadi begini, Bu. Suruh Kim melapor itu ada yang kos di sini. Toh? Suruh Kim melapor ke sana. Dan pelakunya kita dapat. Setelah adakan pengecekan di TKP, kami adakan pengembangan. Ini. Ini. Bagaimana? Rujuk. Rujuk rumah. Oke. Ini mana? Di sini. Ini. Ini. Di mana? Di sini. Apa itu sepeda? Di mana tempatnya? Di sini. Kita ambil ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum dek. Minta maaf mengganggu. Kita tinggal di sini. Kos. Pernah tak ada dengar kehilangan sepeda? Ah. Tidak. Tidak ada. Coba deh. Assalamualaikum. Bapak punya rumah ini? Kita pernah ada kehilangan sepeda di sini? Tidak ada. Tidak ada di sini. Bulan 2. Maaf sepeda pada sekarang. Bulan 2? Tidak ada. Setelah kita mau sentuh ke sana, ternyata ini membohongi kami. Tidak salah lorong kok ini, Kak? Tidak salah lorong kok? Cocok ini lorongnya? Iya. Ibu punya rumah? Ibu pernah dengar ada kehilangan sepeda ya? Kehilangan? Iya, kehilangan sepeda. Udah pernah ya? Iya, ini ada pelaku yang kita ambil. Ini. Pernah saya cek sepeda, betul ada betul sepeda kah? Hah? Ada betul sepeda kah? Di mana kau jual sepeda? Di mana tempatnya? Sini, Veteran. Di dekat jembatan? Di bukan. Kanal? Itu yang terjual. Setelah kita cek ke situ, kita kembali untuk konfirmasi bagaimana untuk mendapatkan barang bukti yang dia jual kepada T ini. Mana suami mu? Apa sah itu banding? Kalau banding saya punya anak. Jadi sahnya itu kita tidak tahu anak. Ia itu dah sudah berkeluarga juga. Bukan masalah berkeluarganya kan? Dia tinggal di sini. Tinggal di sini kan? Dia tinggal di sini, Pak. Mana di sini memang rumahnya ya. Tapi rumahnya saya enggak tahu, Pak. Berapa kata? Aduh. Setelah sampai ke sana, muncul lagi seorang wartawan gadungan. Wartawan apa kamu? Wartawan dari mana? Wartawan dari mana? Aduh. Wartawan dari mana? Baik-baik. Kau mau kerja-kerja polisi lagi, wartawan. Kasih naik. Dia mengaku anggota pers. Kami bertanya, anggota pers dari mana? Karena meragukan, kami bawa ke kantor. Ya, saya sering bilang. Jadi ini semua yang kau andalkan, semua ini pers, semua ini? Belum pernah siapa. Hah? Saya putih tadi, kau mengaku pres? Iya, pres. Pres? Pres Bangko? Jadi dia sebagai kakak iparnya. Dari pada tersangka yang mau ditangkap ini. Saya tanya kau wartawan. Apa? Hah? Mengejar taman. Mengejar taman. Menyamar sebagai penyertaan supaya pers. Dia bikin kau dalam rangka apa dia bikin kau ini? Saya sering apa? Bilang, sering saya ditilang. Sekarang saya tanya, polisi tilang kau salah atau tidak? Salah. Kau ada surat-surat tidak? Jadi kalau tidak mau ditilang harus mentaati peraturan lalu lintas dong. Janganlah diberikan sewenang-wenang untuk dijadikan kartu pers itu sebagai tameng buat mereka yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini saja ini wartawan asli, pers dari asli. Kalau kamu tahu. Mungkin terakhir misalnya. Terakhir apa cara soal? Kau tidak bisa pilih ini barang bukti ini. Tidak mau pagi gitu kan? Lebih bagus kalau mau aku dari masuk FKPM. Bukan ini kau maksudnya yang tidak jelas. Berikutnya kami proses lebih lanjut.
Meluncur ke TKP. Siap, 86.